Salat kita ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita. Dalam ibadah jangan ngarang-ngarang sendiri. Dalam ibadah kuncinya adalah ittiba', mengikuti. Ibadah ini ya sesuatu yang sudah ditentukan, sudah diatur. Jangan kita ikut mengatur-ngatur. Kita cukup mengetahui aturannya, bagaimana kita lakukan. Jangan membuat aturan-aturan sendiri. Salat mengajarkan kita demikian. Kalau antum ditanya, kalau bapak-bapak ditanya, ibu-ibu ditanya, kalau ada orang yang salat subuh 4 rakaat, bagaimana salat subuhnya? Salat subuhnya batal. Iya. Kenapa? Karena dia harus mengikuti tuntunan dalam salat subuhnya. Kecuali kalau lupa ya. Dia harus sujud sahwi. Baik. Ketika ada orang salat, ketika dia takbir mengatakan Allahu Akbar wa Arham. Apa yang kita katakan kepada dia? Salatmu menyelisih tuntunan, tidak boleh seperti itu. Tapi kan bagus. Artinya kamu tidak tahu ya. Artinya itu sangat bagus sekali. Allah itu maha besar dan maha dan lebih merahmati. Lebih rahmat daripada yang lainnya. Apa yang kita katakan kepada orang ini? Rasulullah dahulu tidak mengajarkan demikian. Salat kita mengajarkan kita untuk ittiba', ikuti tuntunan, ikuti aturan. Aturannya sudah ada, tinggal kita menerapkannya. Yang berhak membuat aturan dalam ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan secara langsung ya dalam Al-Qur'an, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membuat aturan tersebut melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengada-ngada dalam ibadah. Kalau ada ibadah yang tidak ada aturannya dari syariat, jangan dilakukan. Para ulama mengatakan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Ibadah itu pada asalnya harus didasarkan pada dalil. Harus didasarkan pada dalil. Kaidah ini disebutkan oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama hadis yang bernama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Kalau ada orang mengatakan lakukan ini, ini ada amalan istimewa ini. Coba tanya. Mana dalilnya? Tidak perlu dalil. Sudah dikatakan si fulan, si fulan ini seorang alim. Tidak perlu dalil. Si fulan ini pasti ketika melakukan sesuatu pasti ada dalilnya. Coba kita telisik lagi. Kalau pasti ada dalilnya, sebutkan kepada saya. Kalau pasti ada dalilnya, saya ingin tahu dalil itu. Ya, kejar sampai ke sana. Kalau dia tidak mampu menunjukkan dalilnya, katakan kepada dia, saya tidak akan melakukannya. Masih ada sunnah-sunnah lain yang jelas-jelas ada dalilnya belum saya lakukan. Saya akan lakukan yang itu saja daripada melakukan yang tidak jelas seperti ini. Ya, ini diajarkan oleh sholat kita. Kita harus ittiba' dalam beribadah. Sholat mengajarkan kita untuk ittiba' dalam ibadah. Benar-benar mengikuti tuntunan, mengikuti aturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah membuat aturan-aturan sendiri. Sudah ada yang mengatur, dan yang mengatur lebih tahu daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Tidak ada yang lebih luas ilmunya melebihi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih luas ilmu agamanya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketika ya sudah dijelaskan aturannya, sudah dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, maka
kita harus mengikutinya.